Motor lancar gak? Lancar. Jimu wes. Belum sempat saya. Salahmu dulu Mas Jigo. Saya tidur di itu enggak di bawah. Sama. Oh, Jigo. Ambil di anu. Di. Bentar. Halo, pakai. Nak ke mana ribut? Tak ganti jadi gede. Eh, kopi. Ya, kan. Ya, tak ganti jadi gede ya. Apa? Kopi apa? Kopi. Ini. Ini. Berarti lancar ya? Lancar. Mata lancar. Lancar. Cuma di Pak Rudin ya. Bisa hubungi Pak Rudin? Sudah. Cuma tinggal ngambilnya. Hah? Tinggal ngambil saja. Wih, sama. Sering mata lancar. Cus. Unit itu, ini unitnya mas perbaikan lewat masuk mana? Perbaikan mana? Nomor berapa? 8. Kirim mas. Mas. Kamu mat kertas atau mat apa? Kertas ringan ya? Gak mat kertas ya? Ini paling perbantuan kertas. Cuman kan di sini kan. Kertas ada poin-poin itu ya? Iya, cuma ya? Dari awal saya non kertas pak. Ya gak masukku tak ada poin ini. Nanti kamu nih misalkan ada poin kertas ada pertambahan jadi. Bocon Dewi ini kurang jelas tanya ke pengurus. Nanti kalau pengen naik lah. Nah, ya. Ya. Perbaikan. Nah, ini perbaikan Pak Erwin. Nah, informasinya soal ban, Pak. Kemarin kan ada katanya kalau ban 6 PT 6. Masih, ban. Masih. Ban 6. Tapi ada beberapa yang diambil alih oleh Silok. Kalau perbaikan ini nanti Pak Erwin kalau Michael. Nah, nanti saya bantu koordinasi dengan Silok. Banmu kenapa? Itu Pak, apa namanya? Agak kena soal itu. Wes. Belum, saya bantu. Oh ya, weh. Ya, ngomong ya. Siap. Dapat teori. Udah dapat. Pala. Kirim ke itu apa namanya? Andal. Oh ya. Jadi penting hati-hati ya. Siap. Aman enggak tapi? Aman. Aman. Oh, aman. Ini silakan di Pati itu. Oh. Silakan Pati. Nabrak dalam truk ya. Tapi kan kelar akan kelar. Oh kelar ya, kelar, gak kelar. Ya weh, kopi-kopi sih. Siap-siap. Ya. Kelar. Mana? Di warung-warung. Terus, terus. Golek no. Halo, Pak. Ah, di depan topan, topan. Warung di depan. Iya. Oke, oke. Tahu. Tahu. Man. Di. Ada eh? Maja. Lah aku ora usah jemput ta. Man. Oke. Kamu buat si Krian. Krian. Kata ringan. Kata ringan. Lancar. Lancar. Satu minggu seberapa kali muat? Tergantung DO-nya jauh apa enggak. Paling-paling dua. Dua. Dua udah bagus. Bagus. Itu Bih. Sih. Hah? Itu bagus dua ya. Ini udah dapat 6 kali. Jadi syukuri ya. Dulu muatnya apa? Semen. Semen. Semen lembar. Sekarang udah pindah di DGE. Kata ringan. Di Krian. Pindah sana sih gak mau ya? Enggak, udah. Hahaha.
mantap. Yang penting tetap ikut keluarga ya. Ya betul. Ya harus ikut keluarga lah. Jangan sampai nggak pulang rumah. Ya. Ya seneng lah. Tiap ke barat mampir. Tiap ke barat mampir. Ya. Kalau bisa rutin, bisa menafkahi keluarga bukan? Ya. Jangan kriminal lah. Jangan lah bos. Ya. Mending kalau yang kriminal itu nggak bener. Mending kasbon daripada memang, kriminal. Ya lah. Kasbon dikasih nggak? Kasih. Kasih dong. Jangan kriminal lah. Jual ban paling 1 juta itu. 5 ban 5 juta. Tapi malunya itu. Nah, kemarin 7. Ya 7 ban 7 juta. Tapi kan balik kan itu. Balik. Ya kan malunya tapi. Nggak bener. Apapun yang alasannya nggak bener. Oh di kita loh. Yang berbuat kriminal. Nggak sampai 1%. Bener nggak? Katanya yang jalannya normal-normal baik-baik kan banyak. Contohnya kamu lah. Berapa tahun di SCD? 2 tahun lebih. Ya, orang biar menilai, saya kan nggak pernah menilai diri kita baik, uang jalan kita seperti ini kan. Biar orang menilai sendiri lah. Dari video-video itu kan bisa kelihatan. Ya kan? Banyak yang berbuat baiknya daripada yang kriminalnya. Bener kan? Betul. Yang jelas kan kita bertanggung jawab lah kalau terjadi sesuatu ya. Jalan. Ya, betul. Cuman kan karena setiap kali berbuat kriminal tak masukin TikTok, tak masukin medsos, ya jadinya banyak. Benar. Karena tak masukin terus, kalau nggak dimasukin ya nggak banyak. Tapi kan tak masuk kalau terjadi laka kriminal, kan sengaja tak masukin terus. Iya betul. Buat edukasi yang lain, jangan buat. Tapi nyatanya alhamdulillah termasuk berhasil. Banyak baik-baik lah. Ada berkurang ya. Udah banyak, dulu awal-awal 80% yang belum baik. Kalau sekarang kan gak ada 1%. Ya, ya mudah-mudahan ini udah baik semua. Amin. Ya, kan seneng kan bisa berubah orang yang belum baik jadi baik. Ya, ya. Dan PT SPC kan bisa jadi payungnya supir. Bener gak? Betul. Ya, bener. Lah bisa jadi bermanfaat. Kamu rutin berarti ya mas bataringan ya. Kalau sudah cocok bataringan ya sudah ya. Ini ada lagi kita dikasih respon ya yang di mana Sragen itu butuh ya 13 unit. Kemarin ada unit di sini cuman dikosongin di sana mas. Ya. Soalnya di sini kan udah ada perbantuan bagian unit kertas itu kan. Ada yang di sana butuh. Ya kan kita bagi-bagi kan. Kalau sudah sama-sama berkembang kan enak. Intinya kan silok harus utuh. Sopir juga harus utuh. Ya. Betul. Jangan ada yang rugi lah. SPC juga untung. Tiga ini yang penting. Jadi win-win lah. Untung lah. Ya gak ada biaya yang dirugikan. Namanya bisnis ya. Gak mungkin di satu sisi supirnya untung, siloknya rugi kan nggak bisa jalan. Iya betul. Ya, tiga ini harus untung semua. Ya, kalau uang jalan dari silok kurang, pasti kita adukan ke PT Silok. Ya, sudah pernah beberapa rute kan, ya, yang rasanya kurang kan pasti izin ngadukan kan untuk dikoreksi kan. Ya, benar kan? Benar. Kalau sudah cukup ya sudah. Ya, ya seneng lah bisa jalan